Media tempatan disaran tidak terikut-ikut dengan gaya laporan media barat yang disifatkan mempunyai agenda peribadi. Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Komunikasi Universiti Sains Malaysia, Profesor Muhammad Mat Yusof berkata spekulasi laporan tidak tepat hanya akan memburukkan keadaan dan tidak menyelesaikan masalah. Media tempatan jangan terikut-ikut membuat spekulasi. Bahkan kalau boleh mencari kebenaran dan mempertahankan maruah Perdana Menteri lah bagi pandangan saya, kerana ia melibatkan maruah, melibatkan negara, nation, negara bangsa, dan melibatkan satu kepimpinan negara yang kalau kita tak hati-hati boleh membuat sesuatu perkara yang tak elok berlaku lah. Mengulas isu dakwaan Wall Street Journal terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, Muhammad turut menjelaskan kebebasan bersuara atau menulis yang ada perlu dihormati dan dinilai dari segenap aspek. Kebebasannya mesti ber-accountability. Kebebasan mestilah bersuara itu, menulis mestilah ada sempadan, ada tanggungjawab. Kebebasan mestilah menurut undang-undang dan etika. Jadi isu-isu ini kalau kita tak rasa tak puas hati, kita bawa ke depan. Dan kalau ada banyak usul-usul ke arah defamation, libel, menghina dan memfitnah, terlampau banyak bukti ke arah itu, kita teruskanlah tindakan kita. Sekurang-kurang kita mempertahankan etika kita dan kewibawaan kita. Soal benar tak benar, itu adalah pembuktian yang perlu dibuktikan dalam sesuatu yang formal lah. Di mahkamah ke atau di mana-mana kan. Pada Ahad, Najib menegaskan beliau akan membuat keputusan dalam masa beberapa hari lagi tentang tindakan lanjut terhadap pihak yang mendakwa One Malaysia Development Berhad 1MDB menyalurkan dana ke akaun peribadinya. Peguam Negara Tan Sri Abdul Ghani Batail dalam kenyataannya baru-baru ini berkata pihak berkuasa kini menyiasat tiga buah syarikat yang dikaitkan dengan dakwaan tersebut.